Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Andrew Setio. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Jadi hari ini kita jalan-jalan lagi ya di Dieng. Dan untuk wisata kali ini yaitu kita ke Taman Langit Dieng ya. Dan ini teman-teman jalan menuju Taman Langit Dieng ya. Ini jalan dari Dieng ke Wonosobo nih teman-teman. Jadi jalannya menurun ya. Di sepanjang jalan ini juga terdapat banyak tempat wisata ya, seperti kita ini yaitu Taman Batu Angrok ya. Kita masih lurus aja ya menuju ke Taman Langit Dieng. Dan pas cuaca pagi ini yaitu cerah banget nih teman-teman. Jadi Gunung Sindoro ini terlihat sangat jelas ya, Masya Allah, indah banget nih teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman menuju ke Taman Langit Dieng. Untuk Taman Langit Dieng ini lokasinya berada di Desa Tieng ya, Kecamatan Kejijar, Kabupaten Wonosobo. Dan ini teman-teman kita sudah sampai ya di Jembatan Tieng. Di sepanjang jalan ini juga biasanya banyak sekali ya orang-orang yang berhenti untuk foto-foto di sini teman-teman, karena view-nya sangat bagus ya dengan Gunung Sindoro Sumbing ini teman-teman. Di sini masih lanjut aja ya teman-teman menuju ke Taman Langit Dieng. Di Taman Langit Dieng juga banyak tempat wisata ya yang berdekatan seperti Pintu Langit Dieng dan Gardu Pandang Dieng nih teman-teman. Dan itu terlihat ya teman-teman, Masya Allah indah banget nih teman-teman untuk Gunung Sindoronya. Dan untuk Gunung Sumbingnya itu tertutup awan ya. Dan ini teman-teman kita sudah sampai ya di Taman Langit Dieng. Untuk pintu masuknya yaitu di tengah-tengah antara Gardu Pandang Tieng dan Pintu Langit Dieng nih temen. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, tanya dulu ke tukang parkirnya ya, untuk nanti dijelasin temen untuk pintu masuknya ya. Dan itu terlihat Pintu Langit Dieng ya untuk pembelian tiketnya. Dan kita yang dituju yaitu Taman Langit Dieng nih temen. Ini tempat masuknya ya, untuk loketnya di bawah. Dan untuk tiket masuk di sini yaitu Rp15.000 ya, itu di hari weekend, dan di hari weekday itu sama aja nih teman-teman. Kita masuk ya, dan ini terlihat pintu langitnya ya, itu di atas nih teman-teman. Memang tempat wisatanya ini berdekatan ya dengan Pintu Langit Dieng dan Gardu Pandang Dieng. Untuk tempat wisata Gardu Pandang Dieng itu di bawahnya ya, di Taman Langit. Dan ini teman-teman suasananya di Taman Langit Dieng ya, Masya Allah indah banget nih teman-teman. Di situ terlihat tulisan ya Taman Langit Dieng dengan view Gunung Sindoro nih teman, Masya Allah. Taman Langit Dieng ini juga merupakan tempat wisata ya yang lagi hit yang ada di Kabupaten Wonosobo. Jadi buat teman-teman ya yang mau kesini, diharapkan untuk pagi ya, karena kabutnya belum turun ya atau belum naik. Dan untuk teman-teman ya yang mau melihat sunrise di Taman Langit Dieng itu antara jam 5 sampai jam 6.30 ya. Di Taman Langit Dieng juga terdapat jembatan ya dengan view Gunung Sindoro nih teman-teman. Dan di bawahnya yaitu lembah pemukiman warga ya. Dan ini teman-teman spot jembatannya ya, Masya Allah. Jadi di Taman Langit Dieng itu banyak sekali nih teman-teman untuk spot fotonya, seperti yang ada tulisannya Taman Langit Dieng.
Dan ini teman-teman yang dibatu ditumpuk-tumpuk, jembatan, dan masih banyak lagi ya dengan view Gunung Sindoro dan lembah nih teman. Jadi buat teman-teman ya yang mau kesini, pastikan pas cuaca cerah ya dan tidak berkabut nih teman-teman. Jadi untuk view Sindoronya sangat terlihat ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman ya yang mau kesini, diusahakan untuk bukan di hari weekend ya, karena di hari weekend pasti banyak sekali wisatawan ya. Jadi untuk foto-foto di sini harus bergantian nih teman-teman. Dan ini teman-teman, kita kesini pas banget cuacanya cerah nih teman-teman. Jadi Gunung Sindoronya terlihat sangat jelas ya, Masya Allah. Dan ini teman-teman suasananya ya di jembatan Taman Langit Dieng, Masya Allah indah banget ya. Dan ini teman-teman beberapa spot foto keren ya yang ada di Taman Langit Dieng Wonosobo. Demikian ya teman-teman video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Mohon maaf bila banyak salah kata ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.